warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabar kalian adik-adik? Semoga selalu sehat ya. Adik-adik, kali ini yuk kita belajar doa ketika kita bangun tidur. Ketika kita bangun tidur, kita dianjurkan untuk membaca doa dan hamdalah lo adik-adik. Sebagai bentuk rasa syukur kita karena telah dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama kita tidur. Adik-adik, mari kita belajar bersama-sama ya. Doa bangun tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Artinya, segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah menidurkan kami, dan kepadanya lah kami dibangkitkan. Yuk adik-adik, kita ulangi membaca lagi ya. Doa bangun tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Artinya, segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah menidurkan kami, dan kepadanya lah kami dibangkitkan. Sekali lagi ya, kita baca bersama-sama. Doa bangun tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Artinya, segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah menidurkan kami, dan kepadanya lah kami dibangkitkan. Doa bangun tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Artinya, segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah menidurkan kami, dan kepadanya lah kami dibangkitkan. Yuk adik-adik, kita ulangi membaca lagi ya. Doa bangun tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Artinya, segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah menidurkan kami, dan kepadanya lah kami dibangkitkan. Sekali lagi ya, kita baca bersama-sama. Doa bangun tidur.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Artinya, segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah menidurkan kami, dan kepadanya lah kami dibangkitkan. Nah, jadi yang kita baca tadi adalah doa ketika kita sudah bangun dari tidur kita. Jangan lupa dibaca adik-adik. Sekian dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.